Dan ini gambar yang Anda lihat adalah gambar suasana kejadian di depan gereja. Hai, aku yakin berita tadi sudah tak asing di telingamu. Kata orang, negara yang kokoh adalah negara yang mampu menghargai perbedaan. Iya, toleransi. Hanya sebuah kata, juga tak sulit untuk menyebutkannya. Namun nyatanya, masih banyak yang abai. Sekarang, coba bayangkan sebuah kenangan manis bersama sahabatmu. Canda tawa itu, bukankah itu indah? Tapi, akankah canda tawa itu tetap ada tanpa kalian menghargai segala perbedaan di antara kalian? Suku, ras, agama, bahkan fisik bukanlah tolak ukur yang menentukan tingkatan kita. Justru perbedaan itu adalah sebuah keunikan dan keindahan. Aku harap tidak akan ada lagi kata mayoritas dan minoritas di antara kita, karena kita adalah satu. Dan fakta itu tidak akan pernah bisa berubah sampai kapanpun. Yeah.
and for a reason, down from the first stage. It isn't something we fell for, never wanted this.